Dari kemarin masih penasaran dengan Arch Linux. Arch Linux ternyata command line. Kasihan deh lo. Walaupun kemarin ada yang ngasih tahu ada script yang buat instalasi GUI dan sebagainya. Nah, salah satu yang menarik dari itu adalah Manjaro. Manjaro turunan Arch Linux, tapi dia sudah ada GUI-nya. Kemarin yang saya coba adalah yang ini, yang apa, Genome. Genome ini coba dan gagal dipasang di Mikah ini 20.1. Gagal saya pasang di apa sih namanya, di VirtualBox. Nah, saya download yang XFCE, harusnya berhasil kemarin. Coba kita ulang langkahnya. Ini XFCE nya udah ke download ya. Kita bikin aja sekarang new machine Manjaro XFCE. Oke, tipenya Linux. Ininya bukan Mandriva. Arch Linux nggak ada. Oh, ada. Apa ini gara-gara kemarin nggak bisa gara-gara ini ya kali ya? Kemarin saya bukan Arch Linux soalnya. Si geblek satu itu saya bikin-bikin Arch Linux. Mungkin gara-gara ini kemarin genomnya nggak jalan. Ntar saya coba lagi lah. Create virtual hard disk now. Create. Wow. Ini harddisknya saya bikin 32 GB. Kok beda ya? Ini agak beda nih caranya sekarang. Oke, okay. Create. Oke, okay. Saya setting. Ini udah benar-benar sistem. Ini base memory saya bikin agak gede, 4 GB. Prosesornya saya bikin agak gede biar cepat proses instalasinya, males nunggu lama. Tapi nanti kalau lagi operasional saya bikin satu. networknya saya bikin bridge ke LAN, kemudian di sini cable connected. Nah, di sini storage ini empty, saya tempelin ini choose this. Oh, wow. Oke, belum saya tempel, minta maaf. Perpustakaan saya masih belum saya tempel. Sudusu server 7 nempel, server 9 saya tempel. Oke. Oke, udah nempel. Sekarang kita coba lagi. Choose this. Ini ada Manjaro XFCE, ada di folder Arch Linux saya. Gedenya 2,8 GB. Saya tempelin. Oke. Sekarang saya coba start, normal start. Oke, okay. Ini diganti ke Manjaro FCCE. Entah kenapa selalu kayak gini, padahal tadi udah gue pilih ya, beko juga dia. Start. Ini boot ke Manjaro FCCE. Ini saya enak biar digedein aja dah. Oke, okay. Nih saya pause dulu ya. Jadi tiap kali kalau udah kayak gini saya pause aja biar Anda nggak usah terlalu nunggu. Lama nggak tahu saya tadi dari tadi ngerjain yang lain aja saya tinggal keluar seperti ini. Welcome to Manjaro. Di sini ada installation launch installer. Kita launch. Tidak ada kehidupan. Bingung dah lo. Oh, ini jalan. Ngekliknya kurang kuat. Ini waktu instalasi Manjaro rupanya butuh sambungan ke internet. Jadi pasti kan sambungan ke internetnya bagus ya. Ini bahasanya pilih bahasa Indonesia. Jangan. Bahasa Inggris jelas. Biasakan pakai bahasa Inggris. Bukannya apa-apa. Supaya rezeki Anda US dollar. Jangan biasakan pakai bahasa Indonesia, rezeki ntar rupiah. Ya terserah juga sih kalau pengen rezeki rupiah ya nggak apa-apa juga sih. Hak asasi manusia. Next. Oke, okay. Jakarta. Sistem language Amerika. Number dislocated Indonesia. Oke, okay. Next. Ini keyboardnya US. Next.
iris dis kita iris dis, nggak pakai swab. Next, full name Ono lagi, ini Manjaro, password 123456, sangat aman banget 123456, login, password buat admin juga samain aja 123456, oke. Semuanya dapat centrang hijau, passwordnya 123456, centrang hijau, parah. Next, kita mau pakai Office nggak? Kita ada pilihannya, tidak pakai Office, LibreOffice atau FreeOffice, bebas sih. Saya kebiasaan pakai LibreOffice aja, ya udah next aja. Sekarang kita install. Nah ini ngasih warning sih sebenarnya. Ini kalau kita instalasi di komputer biasa, ini ngasih warning. Bener diinstall. Kalau udah diinstall, nggak bisa dirubah ya. Maksudnya kalau data hilang, ya salah lu sendiri gitu. Dan jangan khawatir, ada berapa orang yang sampai email ke saya, Pono, ini saya dual boot sama Windows, sekarang Windows-nya nggak bisa booting ya. Itu datanya hilang, mas. Ketimpa itu Windows-nya sama Linux. Jadi salah install. Jadi sebaiknya kalau main-main kayak gini, hati-hati sama data, karena data Anda hilang. Ada berapa orang yang datanya data ini, kerja tesis, tugas akhir, hilang, ya nangis deh urusannya. Jadi kalau mau main kayak gini, hati-hati aja. Oke, ini masih install, ini karena masih 8%, saya ini aja ya, saya pause dulu supaya Anda nggak usah nunggu. Sekarang finish, all done, Manjaro Linux 2.1 Mica has been installed in your computer, you may now start into your new system, continue using Manjaro Linux live environment. Kok live sih? Bukan ini, install, restart now, klik, dan oke, kita lihat, yeah, come on, nah, oke, booting dia. Ngekliknya parah, mau saya kali jelek. Ups. Saya matiin dulu nih. Saya harus lepasin ininya dulu soalnya. Ini masuk ke sini lagi, sama juga bohong. Masuk sini, mana dia? Setting. Storage, saya lepasin dulu, remove. Jadi CD-nya dilepasin manual rupanya. Kalau di Ubuntu enggak sih. Lepas sendiri. Normal, kita start sekarang. Tanpa CD nih sekarang. CD udah dilepas. Oke. Oh, bentuknya kayak juga gini juga sama ya. Parah. Gak tahu. Oke, masuk dia. Gak ada kehidupan. Lagi beres-beres dia kayaknya. Saya pause dulu. Ini pakai XFCE Manjaro. Kalau kita klik di sini langsung keluar menunya. Ada file manager, web browser, mail reader, terminal emulator. Wow, kok keluar kayak gini lagi sih? Udah diinstall nih harusnya. Nggak usah di launch at start ya. Nah. Udah, harusnya udah aman. Coba kita lihat masuk ke sistem, dia ada, wow, G-Smart, G-Parted udah ada, Hardtop ada, Lightweight DM karena dia pakai XFCE ya, printer udah ada, udah banyak yang ada, multimedia ada apa aja di sini, ada buat dengerin lagu, Audacious, Pulse Audio Control System, buat pening CD ada, gamenya apa? Steam, Steam ada, ada Steam dia, gila, oke, okay. Internet, VNC server, keren, kita bisa remote desktop, SSH server, browser, hex chat, ini buat chat sih, Firefox,
Ini buat Messenger, Steam ada juga, Thunderbird buat email. Oke. Bisa diinstall Manjaro, tapi yang SFCE ya. Belum nyoba yang itulah. Logout, restart, shutdown, shutdown. Oke. Demikian. Jadi akhirnya berhasil instalasi Manjaro.